Oke, Lur. Saya mau upgrade, sebetulnya sudah. Jadi ini cuma penjelasan itu yang karena sudah saya upgrade. Ini bekas borboran. Ini bukan upgrade kitnya ya, tapi cuma sistem pendinginan. Untuk kitnya sudah jos. Jadi ini adalah power FA, power rakitan FA9000S switching ya, masing-masing channel 1 SMPS 1 ampli. Jadi kalau amit-amitnya ada yang jebol protek sebelah, fuse-nya putus sekalian, sebelahnya masih bisa dipakai. Oke. Untuk yang di-upgrade apa saja? Cuma satu bagian ini tok, sensor. Jadi sebelumnya sensor tak taruh di powernya sini, sensor suhu ya maksudnya ini. Tak taruh di power, di final MOSFET ini ternyata blas nggak panas loh. Jadi yang kemarin tak hajar ini buat 18 in kali 4 coil 5 in, ya wattnya 3000-an, program 3000, RMS 1500. Itu volume nggak nyampe pol, wah tenaganya udah kencang, dieselnya yang kalah. Odong-odongnya yang kalah. Jadi udah digeber kenceng sampai odong-odongnya ngeden pun kipas belakang nggak kerja maksimal. Mbak Sute nggak kerja maksimal itu sensor ini belum sampai nilai otomatisnya. Ini tak pasang nilai 50 derajat. Jadi di sini itu adem. Tak pasang di sini adem, nggak panas. Jadi sensornya nggak kerja. Ya aman, harusnya sih aman. Tapi di sini tak pindah ke sini karena di sini lebih hangat sedikit daripada di final. Jadi nanti tujuannya biar kipas belakang otomatis ke auto kenceng. Ya, jadi ini kipasnya itu ada fitur otomatisnya. Kalau yang rakitan saya ini ya, yang FA9000 ini plus D, jadi kipasnya belakang. Kalau sensor ini sudah menyentuh panasnya di 50 derajat, kipasnya akan kencang banget, high speed ini. Akan kencang banget, terus kalau udah adem akan pelan otomatis, tapi nggak terlalu pelan juga. Jadi udah tak setting sedemikian rupa. Kalau kipas yang depan ini kipas biasa 0,2, cuman yang ini baling-balingnya lebih gede. Beda merek, Sunon. Untuk yang panas di kelas D itu core-nya sih sebetulnya, tapi katanya nggak usah dikasih sensor aja, di kelas D aja ini nih. Ya, jadi yang tak kasih sensor di sini aja. Sama ini. Ini ada TIP bawaannya, TIP apa? Regulator 7812 buat output 12 volt-nya. Buat regulasi output 1 ampere 12 volt. Ya, ini yang bikin agak panas sih. Yang bikin agak hangat ini regulatornya. Karena yang sebelah kiri ini tak pasang di sini, dia adem aja. Ini yang buat ngangkat kipas high speed lebih panas dikit. Oke, seperti itu. Jadi upgrade-nya cuma pindah sensor. Oke, terus pendapat saya tentang power ini, tenaganya jos gandos, tenaganya horek. Dijamin horek. Kalau yang minat bisa langsung order, tak rakitkan. Kalau nggak horek bisa dikembalikan, dijamin pokoknya. Yang deket-deket bisa ke sini dengar langsung. Terus karakternya ya, jadi karakter power kelas D ini lebih panjang, gelernya lebih panjang sedikit, dan jeduknya enggak terlalu jeduk ya, jadi lebih pendek, duknya lebih pendek, gelernya lebih panjang. Karakternya seperti ini untuk power kelas D ini ya. Saya sudah mainan kelas D udah lama, dari 2013-an, jadi sudah hampir 10 tahun. Rata-rata kelas D itu karakternya jeduknya yang kencang, gelernya enggak ada. Jadi kalau kelas D mau gler,
ya pakai crossover aktif atau manajemen, terus bawahnya di boosting dan HPF-nya ya, high pass filternya harus sampai 30-an biar lebih clear. Nah kalau ini enggak, ini kemarin tak potong di 36, terus atasnya tak potong di 90. Terus mobil speaker lur. Glare-nya dapat. Emboknya dapat. Ya, posting dikit di 60 Hz tak naikkan 2 dB tok di manajemen. 2 dB itu sak cutan tok. Kalau enggak di posting pun enggak masalah sih. Ya, ini karakter powernya. Kalau di compare mirip sama kelas Z. Dia glare-nya agak panjang. Kalau kelas TD yang pernah saya tes langsung itu dia glare-nya panjang tapi dia agak kasar. Kalau ini lebih lembut. Lembut itu berarti tadi nyeduknya itu lebih sopan, lebih soft. Ya, untuk powernya enteng, tangan satu era masalah. 8 kiloan ini paling, nggak ada 10. Kalau di packing ya mungkin sama 10 packingan kayu biar aman. Ya ini saya pakai CA10 biar ini tak masukin voltmeternya gampang. Kalau pakai box N7000, pakai box model-model yang ada iniannya gak iso. Motong buat dudukan ini susah. Gak rapi, bisa tapi gak rapi. Kalau ini kan jadinya lebih rapi, nyatu kan, lebih enak di sawang. Kalau yang pola-pola agak susah kan, dia timbul kan lebih gede dia pasangan gitu. Makanya saya pakai box CA10. Tapi kalau kalian mau box yang lain, yang mau order ya tentu aja silakan, nanti tak usahakan. Tapi ya itu, kalau tempatnya kecil mungkin nggak bisa dipasang voltmeter ini. Ini kan kayak fitur loh. Bisa lihat tegangan input yang ke powernya, bisa lihat voltase dieselnya. Seperti itu, jadi lebih jos. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi saya mau curhat itu aja, upgrade power SMPS FA9000S ini, power terbaru dari Freddy Audio buat handle 18x4 dijamin jos. Coil ini bisa maksimal untuk coil 6 in, jadi kalau kalian yang punya double magnet, triple magnet, mau coba power rakitan yang tenaganya jos, bisa pakai ini. Harga tentu aja jauh di bawah power-power pabrikan dengan watt yang sama. Ya, untuk video test slotnya ada di video sebelumnya atau di deskripsi, silakan dibuka. Ini wattnya real, RMS di 4 ohm. Ya. Untuk sarannya ini minimal pakai 20.000 watt dieselnya. Ya, tapi kemarin saya uji coba pakai 7.500 watt aman sentosa. Masih aman, walaupun narik ampernya gila. Ini narik ampernya 30 ampere lebih ya, jadi tenaganya dijamin jos. Tinggal kalian sesuaikan stromnya aja ya, jangan lupa grounding biar awet. Ini juga di grounding di panelnya ya, panelnya harus di grounding ke tanah. Oke, yang minat bisa silakan WA sini, nanti kita buatkan pre-order. Tapi ya lor, ini buat sendiri sih. Oke, sekian, jangan lupa di like, di subscribe, terima kasih.